Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tumbuhan Satwa Liar. Sampai dengan saat ini, belum ada regulasi nasional yang mengatur perlindungan tripang di Indonesia. Namun, pada tahun 2015, tripang ditetapkan sebagai salah satu dari 20 jenis ikan yang menjadi target prioritas pengolahan jenis ikan dilindungi dan terancam punah. Nah, mungkin itu saja videonya. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe ya. Dadah!